Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak tunjuk sedikit DIY macam mana cara-cara nak cabut drive shaft untuk kereta Perdana V6 ni. Okey. Dia Perdana V6 ni lain sikit, tak sama macam Proton, Wira, Wajah, Campro. Sebab yang Perdana V6 ni sistem suspension depan dia dia multi-link kat bahagian depan. So dia ada dua lower arm, satu upper arm. Jadi nak cabut drive shaft, kita nak cabut sebatang lower arm lurus kat bawah dia. Ok, saya tunjukkan step by step macam mana cara nak cabut drive shaft. Ok, kiri dan kanan bahagian tayar ni sama. Cuma bahagian nak cungkir drive shaft daripada gearbox je nanti ada beza sikit. Alright, mula-mula sekali kita mulakan dengan ni lah. Belum kita cabut apa-apa, tayar dalam keadaan relax. Buat satu garisan. Ini adalah set praktik. Ambil masking tape, satu garisan lurus. Sini, sini melalui tengah-tengah tayar. Okay, ini adalah marking untuk kita nak set. Waktu kita nak ketatkan lower arm balik, kita nak pasang lower arm balik. Ini adalah cara yang betul kita nak nak pasang lower arm nanti. So awal-awal lagi kita dah marking. Saya dah marking ni lurus, satu garis lurus, kiri dan kanan, dua-dua marking dulu. Sebab sekarang kereta dalam keadaan zero load. Okay, so dah marking, kita buka ni. Kita akan longgarkan semua skru, jangan jack lagi. So bila dah jack, kita nak longgarkan semua tu agak leceh sikit. So sporing standard ni yang best dia, kita boleh cabut skru drive shaft yang besar ni dalam keadaan sport ring kita tak cabut. Okay. Tak boleh cabut sport ring untuk kita nak buka nak tayar ni. Ni kelebihan sport ring standard. Okay, sekarang kita longgarkan kelima-lima nut dekat sini. Nut tayar 4, nut drive shaft 1. Sebab bila dah jack, nanti dia akan jadi susah sikit nak pegang tayar lah. Apalah sekarang handbrake lock, lockkan dengan batu bata tayar belakang. Sekarang senang kita nak cabut. Yang ni nut besar sikit, saiz 32mm. Letak sikit lah. Satu. Okey. Belah kiri dah longgar. Longgarkan yang belah kanan dulu. So bila nut semua dah longgar, baru kita jack kita naik. So belah kanan saya tunjuklah, saya tunjuk yang belah kiri saja. Okey, selepas kita longgarkan semua skru pada tayar belah kanan, sekarang adalah masa untuk jack kereta. Okey, ketinggian jack ni kita kena jack tinggi juga sebab kita nak baring bawah kereta. Jadi dapatkan ketinggian yang selesa lah, kita nak buat kerja kat bawah ni. Macam saya suka jet tinggi-tinggi.
jack ni wajib datang set dengan jet stand. Okay, ini untuk safety sebab jet botol, jet scissor, jet buoyer dia tak safety sangat. So jet stand ni wajib ada. Okay, lepas kita jack, ketinggian yang sesuai. Sebab lagi kita nak baring bawah kereta, kita nak cungkil buang dashboard, nanti kena baring bawah kereta. Jadi sekarang cabut tayar dengan luar. Lepas cabut tayar tadi, okay, dia perlu buka dua biji nut dan skru kat sini. Ha, ni satu gelap. Okay, skru ni untuk pegang absorber pada luar lurus, dan satu skru lagi kat sini. Ni adalah untuk skru lower arm pegang pada frame. Okay, jadi kedua-dua skru ni kena cabut supaya kita boleh cabut luar lurus. Okay, kena cabut luar lurus ni sebab brushaft ni nanti kena turun ke bawah ni. Okay, brushaft ni kena turun ke sini, barulah kita boleh tarik brushaft ni keluar habis. Alright, saya kehilangan satu spanner, jadi kena guna spanner biasa ni. Ratchet hilang, tahu mana-mana pergi. Jadi saya akan tunjukkan cara. Okay, lock arm kita dah cabut. Jadi sekarang nak cabut drashaft. Nak baik cover ni buka, tapi tak buka pun tak ada masalah. So kita kepak knuckle ni keluar. Kalau drashaft ni masuk. Okay, di sini kita nak turunkan dia. Okay, alright. So sekarang drashaft dah tercabut. Nampak tak dalam video ni? Ok, nampak. Drashaft ni dah tercabut. Ok, cabutkan kiri dan kanan. Nanti saya tunjukkan cara nak kepak, nak keluarkan dia daripada apa nama, gearbox pula. Ok, sekarang saya nak cabut yang belah kiri dulu. Yang belah kiri sama je, cabut lower arm straight ni. Cuma yang bezanya nanti waktu nak kopak saja, nak tarik keluar daripada gearbox saja. Okay, nanti kita sambung lagi. Okay, bahagian seterusnya nak cungkil drashaft daripada gearbox. Okay, yang diperlukan tukul dua biji pahat. Okay, pahat petak ni, satu screwdriver, spanner 17, sebab kita kena buang minyak dekat area differential bekas nak terdam minyak. Okay, sebab kalau kita cabut macam tu je drashaft, nanti minyak akan tumpah merata-rata. So kita buang dulu, tadahkan dia. Ha, lepas tu baru kita cabut drashaft. Okay, saya akan tunjukkan. Okay, kita akan buang minyak dulu. Jadi kita nak baring kat bawah ni. Itu sebab kenapa saya jack kereta ni tinggi-tinggi, kau-kau, supaya jelas sikit kalau nak ambil video. Tapi kalau aku buat kerja sendiri, semata-mata nak tukar drashaft, saya rasa tak perlulah jack setinggi ni. Rendah pun okey lah. Yang ni lepas nak masuk tangan, lepas nak masuk spanner semua. Okay, tak ni, tak payah ikat ni. Tak nak salahkan siapa, diri sendiri yang buat ni. Okay,
Ini adalah skru minyak, skru drain minyak gearbox auto yang dekat dengan referential gear. Sini dekat oil sump, sini dekat referential. Kita buang yang dekat referential ni. Okay, banyak juga ni, dekat-dekat 2 liter sini dalam ni. Dekat 1 liter macam tu lah. Lebih baik kita buang kat sini daripada nanti kita cabut dry shaft, minyak terpercik atau muka. Okey, yang belah, orang kata belah kanan ni agak cerewet nak buka dan agak leceh sebab tempat dia sempit. Yang belah kiri, yang ni senang. Jadi saya akan tunjukkan dua-dua lah cara nak buka dia. Okey, drain tak payah sampai kering, hanya sekadar tak nak bagi dia tempat atau muka je nanti. So, minyak kita letakkan kat tepi. Seterusnya kita pergi ke proses nak cungkir dry shaft. Okey, kita mulakan yang dengan belah yang kanan dulu. Alright, kita nampak dengan jelas kat sini kedudukan dry shaft. Okey, kat sini kita perlukan 2 biji pahat petak dan 1 tukul saja. So, driver kita guna yang untuk bahagian kanan. Okay, minyak tadi yang kita buang dia mungkin besar akan mitik atau muka ni. Okay, telap dulu mana-mana yang ada baki. Okay, harap nampak lah kat sini. Okay, push. Okay, kita perlukan 2 part. Kita jangan guna screwdriver untuk cungkir ni, sebab bila kita guna screwdriver, casing gearbox boleh crack, boleh sumbing, boleh rosak. So saya memang practice pakai pahat, sebab pahat ni kumpulan dia rata. Okay, sepatutnya ada special tool. Special tool dia ikat dekat sini, patut santak daripada luar. Special tool dia agak mahal dan untuk DIY je, tak perlu nak beli special tool mahal. So saya guna pahat je lah. Ok, first pahat letak kat sini. Ok, kita ketuk sikit bagi dia lekat. Tak payah kuat, bagi dia lekat je. Second pahat letak dekat bahagian belakang. Ini kena hati-hati, nanti jatuh pahat yang first ni kemungkinan besar jatuh atas muka ataupun cabut dulu lah. Ok, setelah sampah yang belakang dulu. Ok, bahagian belakang, sebab kita nak benda ni, kita tak nak dia keluar sengit, sengit ke depan, sengit ke belakang, sengit ke atas, sengit ke bawah. Kita nak keluar tegak. Yang tu kenapa kita guna 2 part. Satu part dari ujung sana, satu part daripada ujung sini. So dia akan keluar tegak. Cara dia simple, dia lembut, dia tak perlu nak congkir-congkir. Ok, oh, ketuk dia pun perlahan manja je. Bunyi mungkin kuat lah pakai mikrofon ni. Okay, tutup manja-manja je. Okay, dah tercabut dah. Okay, nak keluarkan dia je. Okay, lepas tu umpil dia. Alright, nampak? Terkeluar. Tak kisahlah guna pahat atau guna screwdriver, biasanya oil seal Resham ni akan rosak lah, sebab dia terkena ujung pahit tu. Okay, dah terkeluar. Senang kan? Tengok lah, oil seal dia rosak. Jadi setiap kali buka Resham, oil seal ni jangan kena ganti baru. Ini sekarang terkeluarkan Resham lama. Oh, sangkut. Okay, alright, Resham dah keluar. Beratnya. Okay, next adalah yang bahagian kanan. Okay, nampak tadi ya, ketuk lembut je. Ketuk lembut je, dia keluar. Tak perlu ketuk, nak ketuk kuat-kuat sebab nanti casing ni akan rosak, casing gearbox ni. Kita nak jaga casing gearbox ni pada crack, pecah, sumbing. Okay, yang bahagian kanan. Ini adalah posisi terbaik. Tak nak ambil tempat dia terlalu sempit. Jadi ini je lah. Okay, kat sini kita perlukan satu screwdriver dan satu pahat, sebab dekat bawah gearbox ni ada satu lubang. Kita nak masukkan screwdriver ni melalui lubang. Okey, tahan saja. Okay,
Okey, lembut saja ini. Jangan ketuk kuat, terpecah gearbox. Yang ini je, kita ketuk kuat sikit. Mai, yang ni tak nak keluar. Oh no. Ah, ini misahkan sikit lah. Okay, yang ni susah. Ini jam kot. Ini perlukan bantuan server dengan part. Ni kena hati-hati ya, jatuh direct part atau muka ni. Okey. Dah, cabut. So, tarik keluar ni sikit, tarik keluar ni sikit. Dah. Masukkan part, cungkil keluar. Nampak ya? Cabut kok. Okey. Masih belum cabut lagi. Jadi kena tarik daripada knuckle. Sebab ini dah sharp pendek ni, knuckle. Okey. Macam ni. Alright. Dah sharp dah keluar. Macam tu lah. Dekat sini pun kita boleh tengok apa nama ni dia panggil, the shark osir ni pun terkoyak sikit pada bahagian bibir dia. Jadi macam ni lah cara nak cabut dry shaft untuk kereta potong perdana ni. Kita tak boleh sentak dia daripada batang dia sebab nanti kepala dalam akan tertinggal kat dalam. Dan batang dengan kepala luar akan tercabut, tapi kepala dalam akan tertinggal. Jadi memang dia kena sama ada guna special tool untuk sentak dia keluar atau guna kek dapahatnya. Screwdriver saya memang tak galakkan guna sebab screwdriver boleh merosakkan casing gearbox. Alright, itu je video-video untuk proses cabut reshaft. Cara pemasangan dia lagi mudah. Kita reverse balik kek dah cabut. Cuma tak ada proses ketuk-mengetuk. Cuma kita tolak dia masuk ke dalam. Drive shaft tu kiri kanan kita tolak sentak masuk ke dalam. Dan proses-proses pemasangan drive shaft pada knuckle, lower arm. Cuma kita reverse balik saja. Proses nak alignment lower arm tu dah ada dah dalam video sebelum ni. So alignment dan cara pemasangan kita ketatkan lower arm tu cara yang betul dah ada dalam video sebelum ni. So harap dapat membantu semua. Sekian.